Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Oke, jadi kali ini Upin dapat tugas sama Pak Polisi Jimmy untuk memusnahkan mobil-mobil van yang berisi bom guys. Wah, sangat berbahaya mobil ini. Mobil ini dibawa masuk oleh penyusup masuk ke kota Upin teman-teman. Wah, kok mereka bisa lolos ya? Bagaimana ini tidak diperiksa di pelabuhan teman-teman? Wah, sangat berbahaya mobil ini kalau mereka bawa ke tempat keramaian di kota ini terus mereka meledakkan bom ini, akan banyak korban jiwa teman-teman. Wah, Upin, makanya karena kita sudah mengetahui isi dari mobil ini teman-teman, Pak Polisi Jimmy memerintahkan Upin untuk memusnahkan mobil-mobil ini guys. Wah, ayo kita atur mobil ini biar kita lebih seru menembaknya guys. Kita atur berjejeran teman-teman ya. Oke. Begini ya. Oke, kita taruh begini guys. Mantul. Kita akan coba menembak satu. Wah, ternyata warnanya beda tentunya. Warnanya dua-dua guys, dua-dua. Hijau yang seperti ini dua, nah ini sama, yang dua sana sama guys. Tapi tidak apa-apa, semuanya warna hijau guys, yang dipakai oleh penyusup-penyusup itu. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengenali mobilnya. Mobilnya juga sama, mobil van seperti ini ya kan. Jadi kita juga akan bisa dengan mudah untuk mencari mobil bom seperti ini. Sebenarnya masih ada kata Pak Polisi Jimmy, tapi tidak apa-apa. Kata Pak Polisi, Upin harus memusnahkan yang sudah kita temukan dulu, guys. Nanti setelah itu, kalau Pak Polisi menemukannya lagi, baru kita akan musnahkan lagi, teman-teman. Lebih banyak dari ini, wah, sangat berbahaya mobil ini, guys. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dimusnahkan ini, teman-teman. Aduh, ayo Upin, cepat Pin. Kita harus menembak mobil ini agar tidak terjadi ledakan yang berbahaya yang sangat luar biasa di kota Upin dan Ipin teman-teman ya, agar kota Upin dan Ipin tetap aman guys. Oke, kita akan coba menembak satu. Kalau dia meledak semuanya berarti Upin tidak akan menembak lagi ya kan. Wah, inilah dia, 4 mobil van yang berisi bom yang sangat banyak teman-teman di dalamnya. Upin harus hati-hati, bomnya semua sudah tidak aktif ya, sudah dimatikan semua oleh petugas bom. Jadi Upin tinggal memusnahkan mobil-mobil ini guys. Oke, kita langsung aja tembak ya. Kalau kita tembak yang pertama, kalau yang kedua meledak sampai seterusnya, berarti kita hanya satu kali tembakan. Tapi kalau yang berikutnya tidak meledak, berarti kita akan tembak satu persatu. Oke guys, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Kita ini dia. Oke, kita tembak ya. 1, 2, 3, tung. Wow, langsung guys. Wow, meledak semuanya teman-teman. Wow, wah, gila sekali tembakan teman-teman ya. Wah, Ternyata ada yang masih aktif bomnya. Wah, ada Pak Polisi datang kemari. Wah, mereka mau melihat Upin memusnahkan ini guys. Wah, mereka pikir Upin tidak akan memusnahkannya. Mereka pikir mungkin Upin akan bawa lari mobil ini teman-teman. Tidaklah Pak Polisi. Wah, coba kalian lihat nih guys, mobilnya gosong nih. Wah, langsung gosong mobilnya guys. Oke, tugas Upin hari ini sudah berhasil teman-temannya. Ayo sekarang kita laporkan ke Pak Polisi Jimmy bahwa tugas memusnahkan mobil 4 mobil van sudah berhasil teman-teman. Ada 2 mobil polisi tayang ke sini guys. Oke teman-teman, kita pergi ke kantor polisi dulu ya.